Rumah ini dulunya rumah yang sangat indah, di mana Jessica berlari, bermain. Saat orang tuanya bekerja, Jessica bersama babysitternya sedang bermain di area kolam renang ini. Namun naas, insiden terjadi, Jessica tewas oleh seorang sniper. Dan Jessica tertembak dan akhirnya tenggelam di sini, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ajis, Jis, 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 Jis. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya berada di penghujung Bandung. Bandung dingin, Bandung hujan, Kota Kembang. Jadi di sini ada sebuah rumah yang menyimpan kisah kelam, di mana ada sosok Jessica yang harus tewas dikarenakan orang perselisihan antara orang tua yang harus menewaskan Jessica ini, teman-teman. Jadi Jessica itu adalah anak yang berumur 4 tahun yang tenggelam di sebuah kolam akibat, nanti kita cerita deh di lokasinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Grippingnet dan Makan Malam Channel yang udah kemanis tempat ini. Nanti bakal banyak pelajaran yang bisa kita petik, karena sekarang udah jam 2:30, artinya bentar lagi mau burit. Kuy, kita langsung cek aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke Majalengka. Kuilah. Nah, teman-teman, ini jadi rumahnya, rumah yang menyimpan kisah kelam dan mungkin banyak banget pelajaran yang bisa kita petik ya. Jadi ini adalah rumah yang terbengkalai sekitar lebih dari 10 tahun, di mana ada seorang bocah atau anak kecil yang harus tewas meregang nyawa di sebuah kolam akibat ada suatu permasalahan. Kenapa harus mengorbankan anak gitu? Dan mohon maaf, misalkan sedikit agak bising ya, karena tepat banget berada di sekitar area perumahan dan dekat banget sama akses jalan. Kuy, kita langsung cek aja karena depannya nggak bisa dimasukin, kita lewat samping. Kalau udah dengar ceritanya, wow, miris sendiri dan sedih dengarnya gitu. Kenapa kalau misalkan udah berhubungan sama anak kecil suka nggak tega? Nanti kita cerita di dalam ya, di mana lokasinya yang menghilangkan nyawa seorang Jessica. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai eksplorasinya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, ini jadi akses menuju masuk ke ruangannya. Di sini juga ada ruangan sebenarnya sih. Ini kayak cuman gudang gitu. Ada panel yang udah mulai rusak dan nggak dipakai. Dan juga kayak ada ini ya, gazebo gitu tuh di sebelah sana. Hanya kosongan aja sih. Jadi kita langsung cek ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Hey, teman-teman, harus cerita, rada berat ya harus ceritainnya. Jadi rumah ini udah terbengkalai sekitar 10 tahun, itu info dari warga sekitar. Dan alhamdulillah udah dibantu sama Grippingnet yang udah bantu perizinan untuk melakukan penelusuran di sini, melihat keadaan rumahnya, di mana ada langkah Jessica. Saat mungkin rumah ini dulunya rumah yang sangat indah, di mana Jessica berlari, bermain. Assalamualaikum. Jadi ada dua lantai. Kita cek ke sini dulu deh. Oke, ini kayaknya sih ruang tamu ya. Oh, ini ruang tamu. Kita lanjut lagi. Wow. Dan infonya ini milik orang luar yang tinggal di Bandung
Namun karena kejadian itu beliau meninggalkan rumah ini karena trauma. Ya siapa sih yang gak trauma melihat buah hati kita? Wah, merinding asli kalau udah dengar ceritanya dan harus nyeritain di sini kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ruangan utamanya, akses untuk masuk ya. Akses untuk masuknya. Dan mohon maaf misalkan agak poek karena udah hujan. Bandung hujan saat ini. Mungkin bukan hanya di Bandung. Ini milik jutawan. Sayang banget ya, kenapa harus banyak rumah yang terbengkalai, yang dibiarkan gitu. Nggak diurus lagi. Karena kebanyakan misalkan pemiliknya orang luar, itu udah malas lagi ngurus kesini karena terhalang mungkin jarak dan waktu. Ini cuma toilet doang ya teman-teman. Toilet juga keren banget men. Jadi ada kayak pembatas kayak gitu, kayak ruangan tersendiri. Keren-keren. Ini luas banget ya. Oke, kita... Wah, ini banyak ruangan. Kita lanjut lagi. Nah, jadi di situ ada sebuah kolam renang. Tempat insidennya di situ, teman-teman. Yang merenggut nyawa Jessica. Siapa Jessica? Nanti kita cerita di kolam renangnya ya. Sebenarnya gak berarti untuk cerita hal ini karena menyangkut anak kecil. Kenapa tuh? Aduh, saya teh suka gak tega. Oke. Luas ya. Kita langsung ke lantai duanya aja. Kita ngecek. Nah, ini di sini ada kayak tempat ini ya, cuci piring. Gokil men, keren banget pokoknya. Ini yang paham arsitektur mungkin lebih mengenal dan lebih menjiwa. Ini keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau namanya rumah terbengkalai yang pasti kalau nggak hawanya keeng itu emang nggak serem ya, cuman keeng men. Ini toilet kita nggak perlu review ya karena so toilet sama aja, tempat boker dan tempat mandi. Ini balkonnya luas banget, etata luas banget men. Ini saya tegaskan ya untuk teman-teman, jadi untuk saya pribadi juga. Untuk tujuan video ini, untuk membuat kita lebih bersyukur lagi. Dan ada pelajaran penting yang bisa kita petik untuk lebih waspada saat menjaga buah hati ya teman-teman. Karena buah hati adalah titipan Tuhan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, sebuah amanah. Ini toilet, kita nggak perlu review. Ini kamar. Assalamualaikum. Cukup hara rese ya. Gak apa-apa lah. Oke, kita lanjut lagi. Luas men, luas. Ini cuma halo. Ini cuma ruangan doang. Oke, di sini ada tahun atau ada tanggalan 2016. Berarti 4 tahun ya. 4 tahun, tapi infonya kan sih lebih dari 10 tahun. Nah, kadang info itu nggak selalu benar, nggak selalu valid. Di sini ada, nah, di sini ada tertera 17 Januari 2017.
2017 masih aktif berarti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah mendekat dan semakin dekat lagi ke kolam renangnya. Nanti saya bakal cerita di situ. Ini buat teman-teman yang pengen banget saya melakukan vlog malam di sini. Nanti saya buatin dengan cara komentar di bawah komentar yang udah di kolom komentar yang udah saya sediakan. Teman-teman bisa komentar sebanyak-banyaknya untuk saya melakukan vlog malam atau mengetahui keadaan malam di rumah ini. Oke, ini kayaknya sih ruangan pembantu ya atau asisten rumah tangga. Karena dia bisa sendiri. Assalamualaikum. Wow, jadi di sini ya. Kita bercerita di sini. Nih teman-teman, ini pelajaran buat kita semua saat menjaga buah hati ya, dan apalagi ini menyangkut tentang permasalahan orang tua nggak boleh melibatkan anak kayak gitu. Di sini baunya agak bau. Ini kayak maaf ya, kayak bau bangkai gitu. Jadi di sini ada kolam renang. Di sini tempat di mana Jessica tenggelam sebelum tertembak ya teman-teman. Karena infonya, jadi ini udah mirip banget kayak game squad gitu ya. Jadi si Jessica ini menjadi korban antara perselisihan orang tua. Saat orang tuanya bekerja, Jessica bersama baby sisternya sedang bermain di area kolam renang ini. Namun naas, insiden terjadi, Jessica tewas oleh seorang sniper. Dan Jessica tertembak dan akhirnya tenggelam di sini, teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Bisa dibayangkan kan betapa terpukulnya orang tua. Makanya orang tuanya, si pemilik rumah ini, dia meninggalkan rumahnya begitu aja tanpa kepastian. Karena trauma melihat ya buah hatinya meninggal di tempat ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kayak tempat spa gitu ya, tempat santai, mungkin agak poek. Nah, ini dia. Keren kan? Jarang-jarang di sebuah rumah ada tempat untuk spa-nya, untuk relaksasi. Teman-teman, ini gokil ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kolam renangnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, agak berat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa buat pelajaran kita semua. Di sini ada sebuah kayak gazebo. Nah, men, inilah kolam renangnya. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman nih. Dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Oke, sepertinya kelar kunjungan saya atau perjalanan saya di Bandung, di mana di sini ada sebuah rumah yang udah lebih dari 10 tahun terbengkalai. Itu info dari penjaga. Dan thank you buat Gripingnet yang udah rekomendasi tempat ini dan Makan Malam Channel. Jadi di sini kita bisa metik banyak pelajaran banget untuk berhati-hati, apalagi yang punya buah hati. Karena buah hati adalah titipan. Ingat ya, buah hati adalah titipan dan sebuah amanah. Oke, karena sekarang udah jam mau jam 3. Kenapa saya ambil vlog sore? Dikarenakan biar kelihatan, biar jelas view-nya kelihatan. Dan teman-teman mungkin yang minta saya buat vlog malam, silahkan komentar di bawah kolom komentar yang udah sediakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya dan yang baru gabung. Saya minta dukungannya dengan share, like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Aji Noman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.